Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, babak pertama menyaksikan anak buah Dola Saleh menguasai perlawanan menerusi gandingan penyerangnya, Franciator dan Syafi, tetapi seringkali dihampakan ketangkasan penjaga gol lawan Said Adni Said Hussein. Padang Becak juga turut menjejaskan bentak permainan kedua-dua pasukan. Kebuntuan mencari gol hanya terlerai di separuh masa kedua apabila Safi menjaringkan satu gol pertama Selangor pada minit ke-71 melalui rembatan jarak jauh. 5 minit kemudian, Safi meledak lagi dengan gol keduanya setelah berjaya memperdayakan pertahanan lawan di hadapan kotak penalti untuk merembat kencang menewaskan Said Adni. UPB My Team juga mendapat beberapa peluang untuk menghasilkan tetapi gagal menembusi sasaran. Selangor kini mengumpul 23 mata dari 11 perlawanan untuk tempat kedua liga di belakang Kedah.